Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, balik lagi jadi di channel YouTube gua Mama Trainer Penturian Gondol. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman-teman. Jumpa lagi jadi bersama saya Bang Mama Trainer Penturian Gondol teman-temannya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa Bang Rian Gondol main Minecraft lagi tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah, jadi untuk episode 3 kali ini seperti biasa kita masih ingin bermain game Minecraft, yaitu ingin membuat portal lagi teman-temannya yang ada di dunia fantasi Minecraft tentunya teman-teman. Dan jadi hari ini kita tidak main survival dulu dan tidak main adu battle teman-temannya, tapi hari ini kita temanya main portal horror lagi yang ada di dunia fantasi Minecraft teman-temannya. Jadi buat teman-teman semua sebelum nonton video sampai akhir, semua yang belum support channel ini seperti biasa jangan lupa kalian klik tombol yang warna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian like, comment, dan share, dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Mama Trainer Penturian Gondol teman-temannya. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini kita main game Minecraft, sudah tentu Minecraft teman-temannya. Dan hari ini kita ingin mencoba membuat portal di dunia fantasi, yaitu game Sonic lagi teman-temannya. Itu hari ini kita tidak membuat Sonic Hedgehog teman-teman ya. Ya jadi kalian bisa lihat di pojok layar kanan jejet kali ya teman-teman ya, di situ ada Bang Rian Gondol sempat buat video portal Sonic Hedgehog, kalau nggak salah Hedgehog apa apa teman-teman ya. Ya jadi Sonic yang aslinya teman, dan hari ini kita ingin mencoba membuat Sonic XC teman-teman ya. Jadi si Sonic XC ini adalah game yang sangat laris di kalangan gamers, terutama untuk yang bermain di Nintendo teman-teman ya. Ya Nintendo, Nintendo teman-teman. Nah bener. Dan di PSP teman-teman. Jadi game asal Sega yang dari tahun 1991 itu ternyata memiliki cerita serem. Ada yang mengatakan game Sonic X ada The Hedgehog. Nah ini maksudnya tadi Bang Rian Gondol buat portal The Hedgehog, bukan The Hedgehog teman-teman ya. Ya di hack gihok jadi teman-teman. Ya jadi telah dihack oleh seseorang yang tak dikenal. Saat bermain game itu awalnya akan biasa-biasa saja teman-temannya. Lautan biru masih terlihat dan tak ada letak seramnya. Tetapi setelah meneruskan permainan yang suatu kejanggalan tiba-tiba datang seperti darah yang berceceran di mana-mana di tubuhnya Sonic teman-temannya. Ini sangat serem teman-teman. Jadi Bang Rian Gondol di episode video kali ini akan mencoba membuat portal Sonic XC teman-temannya yang horror. Jadi level pertama gamenya itu di Hill Up 1 sangatlah menakutkan, banyak tupai bergelantungan teman-teman, bebek mati di tempat, dan anehnya tokoh utamanya adalah Tails. Di tengah-tengah level Tom menemukan Sonic yang sedang tidur. Tom mendekatinya dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Tails digiring oleh Sonic ke neraka teman-temannya, atau ke Nether. Wow. Dan seramnya Epic Sonic itu mengejar Tails dan membunuhnya serta terdengar scream yang sangat keras. Layar komputer Tom berubah menjadi tulisan error teman-temannya. Wadah wadidaw. Dan untuk hari ini mungkin kita baca artikel sampai di sini, nanti lengkapnya bakalan Bang Rian Gondol taruh di deskripsi ya teman-temannya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman di follow akun Instagram Bang Rian Gondol, jadi Rian underscore Gondol 98 teman-temannya. Jadi link IG-nya Bang Gondol juga bakalan Bang Gondol taruh di deskripsi. Jadi kalian yang mau tanya-tanya atau DM silakan aja langsung diketik di kolom komentar video di bawah ini juga bisa teman-teman, atau di DM Instagram Bang Rian Gondol. Oke jadi hari ini kita pakai bahan-bahannya seperti biasa obsidian teman-teman, jadi kita cari manual aja hari ini. Dan kita pakai flint and steel. Dan si Sonic ini biasanya kan bukan biasanya, memang warnanya merah dan biru teman-temannya, ada putih-putihnya dikit lah ya. Merah, biru dan putih. Oke jadi kita pakai cuman red wool, blue wool dan white wool teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini kita balik badan dulu seperti biasa ke mode APP atau first person. Nice. Dan seperti biasa kita buat portal sih bener. Ke 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas teman-teman ya. Jadi di sini aja mungkin tidak ada yang ganggu-ganggu. 1 2 3 4 5. 2 3 aduh, sorry. 3 4 5 6. 2 3 4 5 6.
Jadi kemarin Bang Gondol sempat di episode sebelumnya ini Bang Gondol main portal, bukan main portal, main survival mah teman-temannya. Dan meneruskan di episode keempat Bang Rian Gondol di server Liquid SMP, dan di situ Bang Gondol mencari mining dan mendapatkan sebuah plin. Ya ini bahannya plin, ini ada plin and plin dan plin and steel teman-temannya, atau plin dan steel. Nah jadi hari ini obsidiannya udah jadi dan udah Bang Rian Gondol taruh plin and steelnya, tinggal kita hias saja teman-temannya. Jadi sini Bang Rian Gondol mau taruh di sini warna red aja dan sisanya biru. Di sini putih-putih. Waduh sorry teman-teman. Nice dan biru, biru merah sorry teman-teman. Merah-merah dan sini biru. Dan di belakang juga sama teman-temannya ngikut 1 2 3 putih, merah-merah. Aduh. 1 2 3 1 2 3 putih lagi putih dan sini merah-merah. Biru dan udah jadi portal Sonic XC horornya teman-temannya untuk Bang Rian Gondol. Jadi buatnya seperti ini aja versi Bang Rian. Jadi kita akan masuk ke portalnya tanpa berlama-lama lagi teman-temannya. Let's go. Sudah sampai ke dunia fantasi Sonic Horror atau Sonic XC teman-temannya, dan di sini kita tembus ke mana ini ya. Waduh, ini pohon-pohon ranting teman-teman. Waduh, wadidaw, ini serem banget teman-temannya. Kayaknya kita sedikit terbang mungkin. Waduh, di sana wah luas banget, ini kita bingung nggak ada petunjuk. Biasanya ada papan nama di samping portal ini teman-temannya, dan ini tidak ada dan kita tidak menemukan petunjuk apapun. Waduh, wadidaw, sangat bingung nih aku teman-teman. Ini nggak ada petunjuknya nih, kita kemana teman-teman? Wadaw, wadidaw, ini penuh hutan-hutan semua teman-temannya, hutan gundul. Ya enggak lah, hutan lebat teman-temannya. Kalau hutan gundul itu mah berarti perbuatan kalian sangat jahat, bisa menyebabkan kebanjiran teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah sampai menuju ke portal Sonic XC dan kita belum menemukan tanda-tanda keburukan teman-teman. Wadah-wadah, dari sini depan depan counter, maksudnya depan portal kita sudah menemukan chest teman-temannya, dan di sini ada papan nama dan beneran. Wow, ternyata tidak jauh-jauh susahnya, ternyata cuma di depan portal doang teman-temannya. Dan kita menemukan papan nama yaitu bertulisan Spawn Sonic XC dalam kurung horror teman-temannya. Kita buka dulu, 1 2 3 let's go. Wow, di sini kita mendapatkan spawn 2 biji teman-temannya, atau 2 telur. Dan di sini spawn Sonic XC, kalian bisa lihat teman-teman, dan kita balikin aja mungkin bloknya di sini. Dan kita ambil ini apa ini? Spawn Pillager. Wah, kita dapatkan Spawn Pillager. Berarti di sini Sonic XC-nya kita akan adu dengan Spawn Pillager, teman-temannya. Dan hari ini kombinasi dengan membuat portal sekalian battle, teman-temannya. Jadi kita akan adu si Spawn Sonic XC versus Pillager, teman-temannya. Bukan diadu juga si Pillager, pasti kayaknya diam aja nggak bakal ngelawan Sonic XC, teman-temannya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita coba adu aja di sini teman-teman. Kita spawn Sonic XC-nya, kita sudah penasaran dengan wujud horornya seperti apa teman-teman. 1 2 3 boom. Mukanya penuh dengan darah teman-teman. Luar biasa. Jadi ini kita rubah backsound-nya dulu jadi horor teman-teman. Oke, jadi di sini tadi sudah Bang Rian Gondol jelaskan cerita singkatnya Sonic XC. Jadi katanya nih di artikelnya, game Sonic XC ini dibajak oleh seseorang, dan kenapa tiba-tiba Sonic XC-nya berlumur darah di baju dan di matanya, kalian bisa lihat teman-teman. Dan di tangannya pun penuh darah, dia sebab membunuh si Tom kayaknya teman-teman ya. Nah ini dia. Jadi Sonic XC ini, JP Sonic the Hedgehog ini yang sebelumnya Bang Rian Gondol buat tidak seperti ini. Itu adalah spawn aslinya Sonic the Hedgehog, dan ini spawn Sonic XC yang berlumur darah teman-teman. Waduh, dia jalan, dan kita akan coba spawn Pillager teman-teman ya. Apakah Pillager mati begitu cepat di tangannya Sonic XC? Kita akan coba teman-teman ya. 1 2 3 boom. Oke, teman-teman. 3 kali pukul teman-teman. 4 kali pukul, 5 kali pukul. Waduh teman-teman, kasihan banget ini ya.
kayaknya 6 kali pukul itu langsung melayang nyawanya Pillager di tangannya Sonic X, teman-teman. Jadi Sonic X ini sangat serem banget, kalian bisa lihat berlumur darah sampai ke baju dan di matanya, teman-teman ya. Bukan di baju sih, si Sonic ini kan memang berbulu, teman-teman ya. No god, please no. Jadi itulah Sonic X ini dekat banget, teman-teman. Aku kaget. Waduh, lebay ya dan gondol ya. Oke, jadi tadi ini Sonic X-nya, teman-teman. Serem banget. Waduh, mana dia tuh? Kita coba spawn Pillager lagi dua. Habis, teman-teman ya. Jadi kita spawn lagi Sonic X-nya. Serem banget, teman-teman. Begitu cepat dihajar sama Sonic X dan dibunuh begitu cepat, teman-teman. Ini kalau Sonic X-nya pakai pedang lebih seru lagi, atau sword, teman-teman ya. Asli gile, serem, teman-teman. Jadi inilah Sonic the Hedgehog, teman-teman. Serem banget. Luar biasa. Dan inilah penampakan si Sonic X-nya, teman-teman. Kalian bisa lihat sangat serem banget. Waduh. Ini dia, teman-teman. Dan kita lihat lagi sekali lagi. Ini bisa dinaikin kayaknya, teman-teman ya. Waduh. Aku mau naikin malah nggak bisa ya. Tadi ada tulisan ride. Nah ini open. Oh, di open, teman-teman. Wah, isi dalam Sonic ternyata ada spawnnya lagi, teman-teman. Jadi dia bisa berubah jadi chest ya. Luar biasa nih Sonic, teman-teman. Nih, jadi ini kota Sonic, teman-teman. Ini dikeroyok satu Pillager, teman-teman. Asli meninggal ya. Waduh. Habis Pillager dihabisin sama Sonic X, teman-teman. Gile dong, habis Pillager ya, teman-teman ya. Gak ada obat dan gak ada ampun sama sekali nih ya Sonic X-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita mungkin berhasil membuat portal horror Sonic X. Jadi buat teman-teman semua yang suka sampai video ini, jangan lupa sekali lagi di support channel ini, cara yang gampang banget. Kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar mendapatkan selalu notifikasi saat Bang Rian Gono mengupload video terbaru, teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mau request adu battle atau membuat portal, silahkan ketik kolom komentar di bawah video ini, teman-teman ya. Ketik kolom komentar ini sebanyak-banyaknya, nanti Bang Rian Gono bakalan random dan akan membuat video apa di selanjutnya, teman-teman, yang akan datang. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nge-support channel ini sampai sekarang. Buat subscriber Bang Rian Gono, terima kasih banyak yang udah nge-join, yang lama, yang udah support, maupun yang baru yang support channel ini sampai sekarang. Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, nantikan video-video selanjutnya dari channel Bang Rian Muhammad, atau Bang Muhammad Rian dari Bang Rian Gono, teman-teman ya. Nantikan video-video selanjutnya. See you, goodbye, have fun.